Pastinya kita belum tahu karena belum olah TKP nanti dari kepolisian biar menyelidiki, tapi ini yang jelas perkiraan api mulai berkobar itu antara jam 20.30 padam sekitar jam 10.04 semuanya sudah bisa dipadamkan. Dan untuk total kios yang terbakar juga belum kita pastikan, cuman kalau dari satu blok ini ada 44. Tapi apakah ini nanti merembet yang belakang-belakang, kita belum survei ke sana. Pokoknya jumlahnya antara 44 sampai 50-an lah ya. Ini alhamdulillah semuanya sudah padam, tinggal nanti kita pikirkan bagaimana penanggulangan atau penanganan selanjutnya. Yang lebih penting adalah bagaimana supaya para pedagang yang terdampak ini bisa terbangun lagi secepatnya.